Hai, Assalamualaikum. Kembali ke pilihan Nisa untuk minggu ini dan Nisa akan berkongsi dengan anda aplikasi-aplikasi untuk mereka pencinta fashion di luar sana. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang memfokuskan kepada fashion dan gaya hidup di luar sana dan Nisa dah cuba 3 aplikasi dan Nisa nak kongsikan kepada anda semua. Aplikasi pertama adalah Polyvore. Aplikasi Polyvore memberikan anda kebebasan untuk anda berkarya dan memberikan orang kata apa kreativiti anda dalam menentukan fashion gaya pilihan anda. Mereka akan mencadangkan kepada anda fashion-fashion yang berkaitan dengan minat anda ketika mendaftar masuk dan bagi Nisa apa yang disenaraikan di sini tertakluk kepada ataupun merangkumi fashion seluruh dunia di mana terdapatnya jenama-jenama yang sangat-sangat mahal, ada yang berbelas ribu, ada yang murah, ada yang boleh didapati secara lokal dan sebagainya. Tapi pada Nisa ianya lebih kepada inspirasi di mana anda boleh melampirkan kreativiti anda dengan menyusun gaya fashion ataupun pemakaian, aksesori, baju dan sebagainya mengikut anda punya kreativiti. Kongsikan kreativiti anda dengan menyusun pakaian serta aksesori yang anda minat dan melampirkannya seumpama anda melakukan magazine spread. Nisa boleh lihat daripada pengguna-pengguna lain juga idea-idea yang mereka ada. Jadi Nisa boleh dapatkan sedikit inspirasi untuk mencari pakaian, menggayakan aksesori dan sebagainya. Selain daripada melampirkan kreativiti dalam arena fashion khususnya, aplikasi Polyvore juga ada mencadangkan pemilihan produk untuk rumah anda di mana anda boleh mencari inspirasi dan juga mendapatkan idea untuk mendapatkan perabot yang bergaya, yang terkini dan trendy. Anda juga boleh cek di bahagian browse di mana anda akan mendapatkan idea-idea di bahagian trends. Dia akan mencadangkan kita apa yang tengah trendy sekarang ni. Fashion yang bagaimana yang seluruh dunia suka sekarang ni. Jadi anda boleh mendapatkan inspirasi daripada tab browse. Mungkin ada yang menyangka aplikasi ini fokus kepada fashion wanita saja, tapi tidak begitu kerana anda boleh pilih dan juga melihat fashion-fashion lelaki di bahagian tab men. Untuk mencipta lampiran fashion anda, anda boleh klik di bahagian create dan anda boleh menyuai padan pakaian, kasut, bag, makeup dan sebagainya untuk anda kongsikan kepada pengguna lain. Apa yang Nisa suka pada aplikasi Polyvore ni, dia mencadangkan fashion dari seluruh dunia dan kita boleh pilih gaya yang macam mana kita nak dan sekarang memandangkan fashion musim sejuk tengah in, jadi anda boleh lihat pelbagai sweatshirt, boot jacket dicadangkan ke bahagian trending ini. Selain daripada itu, anda boleh join grup-grup fashion di aplikasi Polyvore ini untuk melihat inspirasi daripada pengguna lain dan menyertai peraduan untuk memenangi voucher membeli belah. Pernah tak anda lihat mana-mana gambar fashion ataupun model di mana-mana laman sosial tapi anda tak tahu daripada mana baju atau seluar atau kasut yang dipakai? Jadi aplikasi seterusnya, The Hunt akan membantu anda untuk mencari pakaian ataupun aksesori fashion yang anda inginkan. Di aplikasi The Hunt ini, anda boleh memuat naik gambar dan mendapatkan pertolongan daripada pengguna lain untuk mencari apa yang anda inginkan. Contohnya, Nisa suka satu baju yang model ni pakai tapi Nisa tak tahu daripada mana ia datang ataupun jenama apakah ia. Jadi, Nisa boleh submit gambar di aplikasi The Hunt dan minta pertolongan daripada pengguna lain untuk memberitahu Nisa sekiranya mereka tahu produk tersebut daripada jenama mana dan mendapatkan apa yang lebih kurang sama dengan produk yang Nisa cari. Selain daripada itu, anda boleh mencari fashion ataupun inspirasi berdasarkan tema-tema tertentu. Anda boleh mengikuti hashtag, pelbagai hashtag yang ada pada aplikasi ini. Contohnya black ataupun berdasarkan artis selebriti, Demi Lovato, dress, fashion dan sebagainya. Dan anda akan mendapatkan gambar yang dimuat naik oleh pengguna-pengguna lain dan mendapatkan inspirasi serta mendapatkan jawapan daripada mana ia datang. Jadi pada pendapat Nisa, aplikasi The Hunt ini lebih kepada interaksi pengguna sesama pengguna di mana anda boleh meminta bantuan mereka untuk mencarikan apa yang anda mahukan. Dan anda boleh ke ruangan explore untuk melihat dan membaca artikel mengenai fashion dan juga gaya hidup. Aplikasi seterusnya yang Nisa nak kongsikan adalah Ombre App. Ombre App akan mencadangkan fashion atau gaya yang bersesuaian dengan bentuk badan, tinggi anda, warna kulit dan kegemaran anda. Anda boleh memilih tona warna yang anda inginkan dan mereka akan mencadangkan pakaian-pakaian pada tona warna tersebut dan ianya akan mencadangkan pakaian yang sesuai untuk bentuk badan. Nisa rasa ini sangat unik kerana tak banyak aplikasi yang memfokuskan kepada bentuk badan dan gaya pemakaian kita untuk mencadangkan pakaian-pakaian ataupun aksesori fashion. Kebanyakan aplikasi-aplikasi fashion akan cuma mencadangkan inspirasi ataupun idea pemakaian sesuatu pakaian seluar, skirt dan sebagainya. Tetapi untuk aplikasi Ombre App ini, anda akan mendapatkan cadangan yang bersesuaian dengan badan anda.
Aplikasi ini agak baru dan ringkas, tapi saya rasa itu antara kekuatan aplikasi Ombre, di mana anda perlu memasukkan jenis tubuh badan anda ketika mendaftar aplikasi ini. Contohnya anda kurus tinggi, anda berat berapa, tinggi berapa, dan ianya akan mencadangkan pakaian yang akan komplement bentuk badan anda. Di bahagian explore, anda akan dapat lihat jenis-jenis pakaian yang dicadangkan kepada anda, dan apabila anda klik pada pakaian tersebut, anda akan dapat lihat jenama serta harga di mana untuk anda mendapatkan pakaian ataupun aksesori fashion tersebut. Memandangkan aplikasi ini agak baru, jadi mungkin pilihan yang dicadangkan tidak begitu banyak. Tapi Nisa suka sebab cadangan-cadangan ini merupakan cadangan yang anda boleh dapatkan secara lokal. Kebanyakan aplikasi fashion lebih bertumpu kepada pasaran Amerika Syarikat. Aplikasi ini juga akan membantu anda untuk menyuai padan pakaian yang anda inginkan. Anda cuma perlu pilih jenis ataupun warna pakaian yang anda inginkan, dan anda boleh submit gambar ataupun upload gambar untuk mendapatkan cadangan yang lebih kurang serupa. Jadi itu saja 3 aplikasi berkenaan fashion dan gaya hidup untuk mereka pencinta fashion di luar sana. Jika anda ada sebarang cadangan, jangan lupa komen di bahagian bawah. Kembali bersama saya Nisa K untuk episod seterusnya. Saya Nisa K. Yosh.